Ya, kami dari Direktorat Polisi Perairan Polda Banten beserta 30 tim kami saat ini lagi mengevakuasi di jalur antara. Halo pemirsa, kali ini nampaknya selesai sudah pendistribusian bantuan untuk korban bencana lebat Banten Teluk hadir langsung untuk menembus batas yang tidak bisa dilalui oleh para yang lainnya. Tapi pemerintah Teluk akan mencoba untuk membuktikan mampu menembus ke warga yang terisolir. Kampung Cimenteng, Desa Calung Timur. Sekali lagi, Kampung Cimenteng, Desa Calung Timur, Kecamatan Sajira. Itulah. Nah, inilah perahu karet yang mengangkut betul kepada satu teman kumis yang lagi kena bencana. Semoga lebih bersabar lagi menghadapi segala cobaan ini. Sampai jumpa bersama Bang Kumis berbagi. Bukan saja warga masyarakat Teluk dan sekitarnya yang sudah nyampe di kampung ini, tapi nampaknya ini kita kenal semua seragamnya. Ini kalau nggak salah dari Pol Air. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan sedikit Bang Kumis ajak bincang-bincang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Kumis. Ini dari Polda mana Pak? Ya, kami dari Direktorat Polisi Perairan Polda Banten beserta 30 tim kami saat ini lagi mengevakuasi di jalur antara kampung desa Cimenteng, Cimenteng dan Cinanggela. Nah, ya. Terus apa saja Pak yang dibawa? Saya kira tadi ada beberapa bantuan. Wah, tadi kita membawa beberapa bantuan berupa mie instan, makanan siap saji, kemudian pakaian-pakaian, terus air mineral dan obat-obatan. Nah, itulah bincang-bincang Bang Kumis dengan Bapak Samsul Bahri. Apa istilahnya? Komandan atau Danton? Sekarang ini Danton. Oh, nah, Danton dari Ditpol Air Polda Banten. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Selamat bertugas. Semoga
amanah amin. Dan juga amin. Bantuan-bantuannya bermanfaat untuk para korban. Amin. Nah inilah pemirsa satu kesibukan Litpol Air Banten, hadir pula bersama-sama komunitas Bunda Teluk di Kampung Cimenteng. Memang agak sulit. Beruntung pada sore hari ini air nampaknya nggak begitu deras. Kalaupun ini air deras nampaknya nggak bisa lagi bantuan akan sampai nyebrang ke sana. Karena satu-satunya jembatan hancur. Dan ini yang disediakan oleh Litpol Air berupa perahu karet. Ini pun bisa dilewati di saat air nggak begitu deras. Nah, kita doakan saja semoga air ini cepat berhenti agar bantuan-bantuan dari beberapa kota yang masuk ke desa yang terisolir ini akan nyampe. Kebetulan pada sore hari ini tim dari Litpol Air Banten juga para pemuda teluk nampaknya bisa menyeberangi sungai ini. Pak, sungai apa namanya, Pak? Ada yang tahu nggak? Sungai Nangela. Inilah air dari panas sana yang Bang Komis sudah sayangin. Dan inilah dampaknya banjirnya ke arah sini. Berantakan semua. Ini bikin sementara, Pak. Nah, inilah tempat pengungsian sementara. Bapak sana yang rumahnya hancur, ini hanya tinggal seperti ini. Inilah tempat Pak sana sementara. Sebagai tempat tidur seluruh keluarganya tetap masih di atas lumpur. Nah seperti inilah. Karena memang walaupun ada beberapa tikar dapat bantuan, tapi nampaknya susah juga untuk digelar.